saya selalu berjuang dari aspek human interest. Di hal-hal yang menuntut, mulainya dari itu. Ada bisa banyak berbicara dan ulung-ulung bukan orang ahli ya teman-teman. Begini harus bisa bila berbicara di menakon gitu loh. Jadi kelas menulisan fiksi itu. Nah, tapi karena tatap mukanya lebih sering, lebih intens, kadang siang, kadang malam, kadang subuh gitu kan. Jadi kelas menulis fiksi itu tidak hanya tentang dunia fiksi kemudian berkembang. Manfaat apa sih saya bukakan satu-satu. Kalau kamu yang penting yang ingin saya tekankan pada hari ini adalah belajar saja dulu menulis. Masalah fiksi, masalah jurnalistik, masalah esai di belakangan itu genre. Tapi kalau sudah ilmu menulisnya dapat, terserah kita mau masuk kemana. Kuliah S1 minimal semester 3 itu sudah bisa mengajukan beasiswanya Hadaro. 1 tahun dia dapat 3 juta untuk beasiswa reguler. Beda lagi kalau beasiswa urusan daerah. Beasiswa daerah itu ada 2, kuliahnya di IPB atau kuliahnya di UPN. Jadi sudah diarahkan karena kerjasamanya sama IPB dan UPN. Di rumah aja. Syukur-syukur kalau ada yang home caring. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya ada ini Bu dari para peserta. Baik, kawan-kawan, tanpa membuang banyak waktu, kami persilakan kepada Pak Wibowo untuk memberikan penjelasan mengenai pengangkatan. Dipersilakan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelumnya kami
perkenalkan dulu, saya Heru Bowo dan di UPT Tahura Sultan Adam.